lain. Ya. Aduh. Saya nyari Pak Le Sungwa, kemana larinya ya? Ke sana gitu ya? Iya. Waduh. Halo, Bu. Assalamualaikum. Sampai juga di Dusun Lebak nih, ya, pagi. Ibu. Aduh, ini Galuh, Bu, teman saya. Ya. Mau kemana nih, Mas Pak? Mau nyamper Pak Le Sungwa lagi nyari ular katanya ya? Oh, di iya, bawah. Di sini banyak ularnya. Boleh ya, Pak Ji, ikut berpetualang di kampungnya? Iya, teman-teman petualang. Oh iya. Boleh, ayo, Kak. Sama Galuh bareng yuk, yuk. Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi sama Pak Ji di Pagi Petualang. Aku sama Galuh masih ada di Jawa Tengah dan kita lagi ada di Wonosobo. Wonosobo, tepatnya yep. Ada di Dusun Lebak. Yep. Kita udah janjian sama Pak Le Sungwa Petualang yang lagi hunting nih teman-teman. Beliau ini adalah seorang hunter profesional yang hidupnya itu kesehariannya memang dari berburu. Apa yang dia buru, gue juga nggak tahu. Makanya kan kita diajak buat datang ke sini. Mudah-mudahan Galuh bisa makan batu hari ini. Cepet. Ayolah lu. Capek, Pak. Oh, ya Allah. Ayah, Allah mau jadi petualang lu malelet. Buruan cepet, lu. Cepet, Pak. Ah, sorean nih. Assalamualaikum. Le Sungwa. Om, sehat, Om. Aduh. Apa kabar, Om? Panji. Sini lu, Garuh. Ah, kecapean. Alhamdulillah teman-teman udah bareng sama Le Sungwa. Ini Le Sungwa petualang. Kita lagi pengen ikut Pak Le berburu. Oke, siap. Iya. Okay. Kita pengen ikut Pak Le berburu dengan alat-alat tradisional yang Pak Le bisa. Oke, siap. Terus ini Galuh kan mau ikut Panji berpetualang kemana-mana katanya. Dia pengen ngawal, katanya pengen jagain Panji. Gimana mau jaga? Gue jagain dia jadi repot. Aduh. Capek, Pak. Petualang, bukan petualang begini. Makanya kita pengen ospek Galuh buat jadi petualang nih, teman-teman. Biar kecil. Biar perutnya kecil juga, lu. Siap. Izin ya, Om. Panji ikut berpetualang di daerahnya ya. Kita explore. Maaf ganggu. Go, Om. Oke, siap. Oke, ayo lu. Le, kemana nih? Masuk sini. Oh, Le Sungwa duluan. Oke, siap. Wah. Oh, sih. Wah, lu. Waduh, kan. Pak Le, hati-hati. Tuan rumahnya malah jatuh. Aduh, ampun. Oke. Ini pernah ada tari, nanti entah rezekinya apa di sini. Kita akan mau cari, nggak tentu punya apa. Kalau dapat apa-apa ya. Udah kali ya. Ya pasti dapat. Pasti dapat ya. Le Sungwa mas lagi. Ular itu. Anak ular eh. Wih, gitu. Mana Panji? Ini. Itu tuh. Ada lagi. Ini satu lagi nih. Ini hampir gigit Le Sungwa. Iya, betul. Betul. Hati-hati. Kobra kecil. Es. Hati-hati, Pak. Es. Iya, hati-hati, Bang. Eh. Ini satu ini. Nah. Ini lihat ya, tuh. Kecil kayak ini. Nih, king kobra tuh gini nih. Aduh. Ini anak king kobra, teman-teman lihat. Bagus banget. Iya. Teman-teman. Wah, kecil. Udah gini. Kira-kira umur berapa ini, Bang? Ini paling juga baru harian ini, Male. Oh. Aduh. Bagus banget. Eish. King Cobra itu dari sekecil ini juga, mereka itu udah punya bisa ya, teman-teman. Kita harus benar-benar hati-hati untuk nge-reviewnya. Karena kalau misalkan sewena-wena, khawatir dia gigit. Karena racunnya udah sama yang gede. Malah yang kecil lebih bahaya ya, Le. Harusnya, Le. Nih, teman-teman. Udah kayak gitu tuh. Hehehe. Bapak adik, Pak. Ih. Hei. Jos. Ini teman-teman bisa lihat ya. Walaupun kecil, Ovio pagusana atau King Cobra itu memiliki tubuh yang berbeda dengan ular kobra biasa atau kobra Jawa. Mereka memiliki anatomi yang lebih panjang daripada panjang kobra Jawa biasa. Terus mereka juga punya karakter yang lebih galak dari yang gede. Tuh, cara bertahan mereka udah nggak, udah beda banget sama kobra-kobra pada umumnya. Berani ya, itu sama orang. Sama orang udah ngejar tuh. Tuh. Pak. Dolah.
Ini nggak bisa disepelein banget karena king cobra kecil itu kalau ngigit dia nggak ngatur bisa. Oh. Gigit nyuntik yang sebanyak-banyak ya, Rek. Langsung ngeluarin bisa seadanya itu. Kita coba provokasi teman-teman. Kita lihat. Cium baby kecil sayang. Papa. Cium dulu sayang. Tenang. Kita lagi main sama bayi king cobra teman-teman. Ya walaupun mereka, oh kamu mau tayang juga nak? Lucu tayang juga, lucu tayang juga, iya tayang juga, tayang iya, tayang sama tayang, dua-duanya tayang. Ya dua-duanya tayang. Ini calon dua, ratu dan raja teman-teman. Yang satu ini jantan, yang satu ini betina. Ini aku kasih nama ya, yang satu Sparta biar kayak punya temanku tuh, yang satunya Sparti. Pokoknya jangan gigit siapapun ya. Kalian jadi penjaga di sini ya, yang baik ya. Aku mau izin berpetualang nih ke tempat lain, boleh ya sayang ya? Boleh ya nak? Hey, Sparta, jangan gigit aku. Aku temanmu nak, oke? Okay? Iya. Aku sebel sama orang botak itu. Aduh, itu Om Suha hampir digigit, guys. Sparti enggak boleh gitu, Sparti. Sayang sini, Nak. Enggak boleh gigit-gigit. Oke? Okay? Ya udah ya, Sparti, Sparta, kita jalan ya. Dadah. Ya, dadah. Yuk, Le. Oke. Okay. Kita jalan lagi, Le. Dadah Sparti, dadah Sparta. Kalian besar ya di sini ya. Nanti warganya kita edukasi juga biar enggak bunuh kalian, oke? Okay? Dadah. Perjalanan Panji petualang kami lanjutkan ke lahan kebun tak begitu jauh dari lokasi dua anak king cobra tadi. Melintasi jalanan yang menanjak, sekaligus menukik, terasa sekali adrenalin ini mengalir deras. Sederas rasa ingin tahu kami bisa berjumpa dengan banyak satwa penghuni alam Wonosobo. Oh, nih. Pak, di situ ada ular hitam. Di situ, di bawah sini. Ada ular, benar, ya, Pak? Iya. Om Ji, gimana, Om? Di sana sih katanya ular. Di sana. Di sana. Di mana? Di sana. Itu tuh. Awas. Gede banget tuh. Awas. Lele, bantu di sana, Le. Jangan apa-apa, Mas. Awas, Le. Awas, Le. Aduh. Lele, sele, kejebak dia, dia panik. Hei. Tolong. Hei. Hei, diam. Ya. Diam. Lele. Diam, kita teman. Santai. Tenang, jangan panik. Ya, tenang, sel damai, Kang. Tenang. Oke, tenang. Nyamannya dulu. Tenang. Ini dua ular. Kayaknya lagi musim kemarau di sini ya? Iya, betul. Emang susah air ya? Nah, ini kan lagi mau cari minum ini. Aduh. Apa? Awas. Diam. Mundur. Kobra kalau misalkan gak gitu, kitanya yang mati. Gila lu, Pak. Iya, karena kalau kobra gak bisa dikasarin. Mereka tuh raja di alam tuh, mereka cerdas. Dan mereka kalau misalkan... Diam. Sit, diam. Ini posisi sangat sulit sekali. Ya, gua temen lu. Gua temen lu, halo. Sini. Tenang ya, biar kita suruh dia tenang dulu. Karena kalau misalkan dia masih kayak gini, makanya saya tahan dulu ini biar ya. Biar nggak terlalu apa gigitan nanti tadi kan. Iya sampai gigitan. Kasihan, tapi king cobra itu kebal bisanya masing-masing spesies ya. Masing-masing. Dia juga kebal bisa orang ular lain, ini gede banget. Ini gede ya. Gede segini teman-teman. Hati-hati bang, awas hati-hati.
Jadi mau kawin apa ya Pak mereka berdua? Enggak, dia berebut air buat minum. Oh iya, berarti di lubang ini apa? Mencari air? Sama. Gila itu. Nah, King Cobra itu karakter alamnya begitu teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian lihat Garaga itu yang sekarang udah kenal gue banget, ya kalau alam ya Pakde tahu ya. Betul. Pakde semua juga. Biasanya sering menangani di alam ya kayak gini memang. Iya, profesional expert lah. Pakde juga tahu. Cuma kalau King Cobra itu nggak bisa diajak untuk sembarangan karena kita harus benar-benar menyatakan diri secara batin ya sama mereka bahwa kita tuh aman. Kita bukan ancaman. Tuh, jadi kalau lihat kameramen gerakannya dia langsung pada sigap langsung. Gue temen lu, aman. Awas, bang. Papa, hati-hati. Oh iya, jangan pernah lakukan ini ya teman-teman. Karena ini benar-benar real terjadi di depan mata Panji. Dan berkali-kali, dua raja kobra jantan dan betina ini terus-menerus meneror saya. Waduh, ingat ya teman-teman, pertaruhannya di dalam situasi ini adalah mati. Hati-hati. Pak. Panji, aman, Panji. Aman, Om. Hah? Aman. Awas, Om. Ini keluar bisanya ya? Ada kadang spitting. Betul ini. Dia nyemprot bisa juga. Ya, kalau masih alam gitu. Itu kenapa warna bisa kayak gold itu? Kebetulan. Ini kelainan genetik pak. Oh. Kayaknya hypo. Lihat matanya aja agak merah. Ini apa nih pak? Ini setting lo. Lo petek aja. Settingan. Lo petek aja. Ini gede banget teman-teman. Berapa? 3 meter ada? 4 meteran. 4,5. Hampir mirip Garaga sih gedenya. Ini rahangnya, ini taringnya lengkap masih kanan kiri. Ini satu pasang. Ini pasti pasang. Satu pasang. Leswa. Ini kalau kita paksain malam-malam kayak gini juga, ini ularnya banyak banget. Iya. Gokil, aku udah enggak berani. Ini kita dapat king cobra gede banget, teman-teman. Dua. Ini, Pak. Bapaknya kabur langsung, eh. Itu takut kali dia. Saking takutnya kali orang sini. Iya, takut. Biasanya saking ketakutan di sini. Apa yang Pak Haji lakuin tolong jangan ditiru, apa yang Pak Deswa lakuin juga ditiru. Sama teman-teman kreator lain juga yang emang profesional, yang biasa emang rescue. Jangan terlalu obsesi untuk meniru, karena lihat barusan karakter King Cobra Wildcat atau rakapan alam itu benar-benar yang ini dia masih ada parasit atau bekas-bekas headingan yang masih belum terkelupas. Dia mau minum karena di sini kondisinya masih berarti berebut air itu? Berebut air Pak De. Kalau di sini masih banyak ya Pak De? Oh betul. Tadi di juga sini. Kita kan nemu yang bayinya masih wah ini tinggal kita nanti edukasi mungkin ke masyarakat Pak Le. Okay. Kalau masyarakat itu nggak usah harus khawatir kalau misalkan ada ular seperti ini. Mereka cuma ingin ikut minum aja. Okay. Mereka ingin tinggal di sini tinggal dalam arti aja berbagi tempat. Mengingat King Cobra ini juga merupakan top predator atau predator puncak yang memiliki peran penting untuk ekosistem. Ya oke okay, teman-teman terima kasih. Ular-ular ini akan kita bawa ke shelternya Pak Deswa di Wonosobo karena Pak Deswa juga di sana merescue banyak sekali King Cobra dari areal Wonosobo dan sekitarnya. Okay. Ada berapa Pak? Ada sekitar 40 tusuk. Oke, teman-teman, saya Panji Petualang, perusak alam Sadar Lestari mewakili teman-teman saya yang bukan pelestari tapi ingin melestarikan alam. Kami masyarakat yang peduli lestari dan kami adalah pawang-pawang ular Indonesia dan pawang-pawang hewan Indonesia yang ingin ikut serta bersama kalian para pelestari dan orang-orang yang peduli lestari agar alam ini masih terjaga dan tetap bisa dimanfaatkan oleh kita manusia. Salam lestari, salam budaya, salam konservasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.